Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channel miniatur kereta api Indonesia. Kali ini saya ada proyek untuk mengerjakan stasiun Ciledug Cirebon. Ini adalah stasiun aslinya. Dan ini adalah tampilan interior, mulai dari casan, meja layanan untuk boarding pass. Kemudian kita menuju ke loket ya, kita menuju ke loket. Di sana ada untuk cetak digital, boarding pass. Nah, check-in counter, alamat pelayanan, informasi jadwal, komplit ya. Jadi tampilan seperti ini nanti akan saya tampilkan di sebuah miniatur. Dan ini video dokumentasi Yusril, karena Yusril yang berada di sana. Oke, terima kasih Yusril untuk dokumentasi videonya. Karena kebetulan stasiun Ciledug ini saya punya pengukurannya, ada pernah mengukur ke sana, cuma dokumentasinya saat itu hilang. Jadi saya mengambil video dokumentasi dari Yusril. Kita lanjut ke miniaturnya. Dan ini berdasarkan pengukuran, miniaturnya jadinya seperti ini. Oke, seperti biasa di miniatur Mang Irin untuk stasiun di layanan PPKA itu sudah disertai dengan interiornya, di antara kursi. Nah, di situ ada papan untuk KPK ya. Kemudian ada ruang kepala stasiun, pengatur perjalanan, dan ini tiketing. Ada satu orang kondektur di dalam, kondektur layak, operator tiket dan kondekturnya. Nah, dan ini interior ruang tunggu. Di sana ada check in counter, meja boarding pass, nah, dan kursi-kursi. Dan ada papan informasi juga. Kemudian di sini di ruang serbaguna juga dilengkapi interior juga. Nah, itu di atas jendela itu roster ya. Dan rosternya khas stasiun Ciledug Cirebon. Oke, stasiun Ciledug berada di plus 16 mdpl. Di atas permukaan laut. Ini untuk bagian belakang stasiun sudah disertai pagar. Dan di sini ruang yang tadi disebutkan, di antaranya ruang pelayanan PPKA dan ruang untuk tiket. Ya, seperti ini detailnya. Dan untuk mengetahui perbandingan stasiun dengan kereta, kita akan tambahkan satu lokomotif saja. Saya ada BB304 untuk tester. Nah, perbandingan peronnya seperti ini. Ini BB304 analog ya. Menyalakan dulu mesinnya. Nah, seperti ini bunyinya. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan perbandingannya bisa kita lihat. Oh,
Oke, sekian dulu review miniatur stasiun Ciledug. Dan untuk order pembelian stasiun ini sudah tersedia linknya di deskripsi. Hanya menerima pembelian online lewat Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Dan PO disesuaikan dengan kepadatan order yang ada di rumah. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share apabila video ini cukup bermanfaat. Saya Mang Irin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.